balik lagi di Malang, mahasiswa petualang. Bagi sobat Malang yang lupa ataupun belum kenal, kenalin gue Shiro dan gue Ruth. BTW Rum, di episode kali ini kita mau ngapain sih? Di episode kali ini kita bakalan jalan-jalan di suatu tempat estetik yang berlokasi di Cikini, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Wah, gila, Taman Ismail Marzuki yang estetik itu kan? Iya. Gila, untung outfit kita nggak kalah kece nih. Kita ala-ala cewek bumi gitu, alias cewek bumi. Bener banget, udah earth tone coklat-coklat, hijau kayak pohon lo. Lah, lo kayak kayu. By the way, tim ini abis direvitalisasi nggak sih? Bener banget, Rum. Tim ini abis revitalisasi. Dan proses revitalisasinya itu baru selesai di bulan Februari 2022 lalu. Jadi masih fresh banget gitu. Terus, konsep dari revitalisasi ini adalah The New Creative Hub and Art Center. Temanya satu lagi apa sih, Rum? The New Urban Destination Tourism. Jadi di sini kita bakalan menjelajah wajah baru Taman Ismail Marzuki yang futuristik, unik, dan gak kalah menarik nih Sobat Malang. Wah, menarik nih. Menarik nih. Oke, langsung aja kita ke dalam. Yuk, let's go! Sekarang kita sudah ada di Perpustakaan DKI Jakarta nih Sobat Malang. Perpustakaan ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 9.00 sampai 17.00. Untuk masuk, kita harus melakukan registrasi di aplikasi atau website Jack Litera di perpustakaan.jakarta.go.id, minimal H-1 sebelum kunjungan. Setelah selesai, akan muncul kode QR yang akan digunakan untuk check-in saat kunjungan. Layaknya perpustakaan lain, di sini juga dilarang untuk berisik agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Perpustakaan ini terdiri dari 3 lantai dan dilengkapi dengan sejumlah ruangan. Mulai dari ruang baca anak, hingga yang lebih menarik, perpus ini juga dilengkapi ruang baca yang dikhususkan untuk teman-teman tunanetra. Desainnya yang tampak sangat modern, minimalis, serta didominasi dengan warna coklat sangat membuat nyaman dan menambah semangat membaca para pengunjungnya, terutama pelajar dan mahasiswa. Sama kayaknya. Mau foto-foto gak sih? Nah, Ruth, kan tadi kita udah selesai nih ke Perpustakaan Jakarta alias tim. Sekarang kita mau kemana lagi sih? Kita mau ke tempat yang lagi viral banget nih di TikTok. Apaan tuh? Kita mau ke galeri seni yang ada di TikTok itu, yang pink-pink, pernah lihat gak? Pernah, yang gemes gak sih? Iya, dan itu ada di tim juga loh. Mau langsung aja gak kesana? Mau, Sobat Malang juga mau langsung kesana gak sih? Iya, langsung aja. Let's go! Sebelum kita lanjut, mendingan kita adain challenge dulu nih. Challenge? Apaan tuh? Jadi kita mau adain challenge foto paling estetik di pameran galeri seni. Wah, boleh sih. Pasti gue gak sih yang bakal menang. Tapi nanti pemenangnya gimana? Nah, nanti pemenangnya bakalan dinilai sama pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Wah, gila. Bisa sih gue kayaknya tinggal ngasih beng-beng ntar ke pengunjungnya. Gue sih yang paling estetik di dunia ini. Gimana kalau kita langsung buktiin aja? Boleh, boleh, boleh. Oke, let's go! Sobat Malang tahu gak sih kalau di galeri seni Taman Ismail Marzuki ini sering diadakan pameran seni rutin yang banyak menarik perhatian kaum milenial loh. Galeri pameran seni tim ini menjadi saksi banyaknya toko-toko besar dalam menampilkan karyanya seperti Avandi, Esu Jojono, Agus Jajat, dan lain-lain. Galeri tim ini menjadi sebuah ruang untuk para seniman dalam menunjukkan hasil minat bakat mereka kepada pengunjung yang juga tertarik dalam hal seni. Oke guys, setelah kita keliling-keliling tadi ya Rum ya, udah nge-hunting banyak foto, saatnya kita penentuan nih siapa yang bakal menang. Bener banget, kita di sini udah bersama pengunjung dari tim. Okay. Agak-agak awkward ya kita, iya. Ya, gak boleh dong, happy kita. Oke, okay, sebelum penilaian kali ya, boleh tahu dong namanya siapa? Hendri, Kak. Bang Hendri. Aku Bita. Halo, Kak Bita. Aku Audi.
Oke, halo Kak Audi. Di sini udah ada Bang Bin, Bang Henry, Kak Bita sama Kak Audi. Oke. Jadi langsung aja ya kita kasih tunjuk room hasil siapa foto kita. Siapa dulu nih, foto kamu apa foto aku? Gimana kalau barengan? Enggak mau, ya gue dulu ya. Oh ya udah kamu dulu ya, deh, dulu. Boleh. Nih foto aku. Ada. Ah, okay. Ada. Diperhatikan dengan baik-baik orang yang cantik ini. Itu fotonya si Ruth. Aduh, malu. Oke, ini foto aku. Sebenarnya yang paling estetik menurut kalian aja sih. Oke, ini nih kalau mau lihat lagi. Nih, komparasinya. Ih, paling kalem gak sih gue? Oke, mungkin dari Bang... Enggak, gini aja cara penentuannya langsung aja. 1, 2, 3, terus mereka nunjuk siapa yang paling bagus. Gimana? Boleh kan? Okay. Boleh banget. Yaudah. Oke, okay. Langsung aja. 3, 2, 1. Oke. Okay. I know it. Gue the queen of aesthetic di dunia ini. Ya udah, setidaknya gue ada yang milih gue satu orang. Tapi gak apa-apa, gue gak sedih. Karena kita bakal ke yang lain lagi gak sih, Rum? Bener banget. Oke, terima kasih kakak. Walach, jadi jauh lebih nyaman dan modern gak sih room tim ini setelah direvitalisasi? Bener banget, banyak juga spot-spot baru yang menarik apalagi untuk para turis nih. Nah, selain perpus dan pameran tadi, ada juga spot lain nih, Sobat Malang, seperti teater dan planetarium. Tapi planetarium ini masih direvitalisasi, Sobat Malang. Tapi jangan kecewa, Sobat Malang, karena pihak planetarium mengadakan acara teropong malam sebulan sekali. Jadi kalau Sobat Malang penasaran, bisa langsung aja cari info tanggal-tanggalnya. Biar ikut deh habis itu. Betul. Tapi nggak kerasa nih, kita udah berada di penghujung acara. Tapi jangan sedih, Sobat Malang. Karena kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dan menarik dong. Bener banget. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Salah. Enggak dong. Kayak anak SMA itu. Enggak. Sebelum pulang, jangan lupa untuk follow sosial media kita di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Akhir kata, gue Ruth. Gue Sherum. See you in another episode. Malang Mahasiswa Petang. Bye-bye.